Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Sugiarto. Di sini selaku kepala produksi dari PR Bina Karya Tobacco Tulungagung. Pabrik ini terus terang saja masih berumur 2 bulan dari sekarang. Jadi kita berdiri tanggal 7 Agustus 2021. Kita termasuk orang baru di industri rokok di Tulungagung. Kita mulai mendirikan pabrik rokok ini pada bulan Agustus kemarin karena kita memandang industri rokok di Tulungagung ini cukup potensial karena Desa Gesian di mana pabrik ini berada itu salah satu sentra penghasil tembakau. Jadi kita memilih industri rokok ini agar tembakau tidak keluar hanya sebagai barang mentah tetapi sebagai produk yang olahan. Jadi kita mengolah sesuatu bahan dari alam supaya menjadi barang jadi, ada proses, ada penambahan nilai terhadap tembakau tersebut, terhadap barang alam tersebut. Yang ditekuni oleh pimpinan yang kebetulan tidak bisa hadir, pimpinan dulunya menekuni perdagangan tembakau yang ada di Desa Gesian ini. Jadi sebenarnya brand Agipro itu kalau pimpinan pernah sedikit cerita, entah ini serius atau bercanda, Agipro itu sebenarnya anak Gesian menuju profesional. Kurang lebih seperti itu. Hasil tembakau di Desa Gesian ini lumayan banyak. Dan sangat sayang sekali apabila hanya sekedar dijual dalam bentuk tidak diolah tanpa bisa menambah nilai terhadap barang tersebut. Sekaligus kenapa memilih industri rokok? Karena industri rokok termasuk industri padat karya. Jadi setidaknya kita bisa mengajak rekan-rekan untuk bisa bergabung, bisa bekerja bareng, bisa mencari kehidupan dan kemakmuran bersama. Sementara kita konsentrasi di produksi SKT, sigaret kretek tangan. Untuk yang filter, sementara masih kita wacanakan di kemudian hari, insya Allah akan kita realisasikan. Sementara karena kita barusan seumur jagung, kita masih berumur 2 bulan, kita masih memiliki satu merek saja yaitu Agipro tersebut. Untuk jumlah karyawan giling kita, ada sekitar 100 orang, ditambah karyawan packing kita ada 20 orang, ditambah karyawan di bagian gudang ada 3 orang, security 1 orang, dan di administrasi termasuk saya itu 4 orang. Kita bisa memproduksi, kita hitungannya pakai bal saja mas, jadi sehari kita bisa memproduksi 50 bal rokok. Dalam satu bal itu terdiri 2.400 batang. Jadi pembuatan rokok yang kita jalankan di PR Bina Karya Tobacco ini untuk merek Agipro, kita proses produksi rokok, kita membeli bahan baku dari petani lokal sekitar sini, ditambah beberapa bahan baku dari luar kota. Setelah itu kita lakukan proses penyelipan. Setelah proses penyelipan kita lakukan proses pencampuran. Setelah proses pencampuran kita diamkan untuk proses fermentasi, biasanya fermentasi. Setelah itu kita anggap cukup, kita tambahkan cengkeh, baru kita proses untuk giling atau linting SKT tersebut. Setelah linting selesai, keesokan harinya langsung masuk ke proses packing dengan sebelumnya dilakukan sortasi terhadap kualitas produk yang akan dikemas. Proses produksi kita sebenarnya bisa langsung di packing, akan tetapi karena ada jeda selisih produksi antara giling dan packing, maka
giling berjalan satu hari lebih awal daripada packing. Jadi proses giling rokok linting jadi rokok batangan itu nanti kita jalankan dulu. Setelah itu masuk ke proses sortasi, proses untuk QC-nya terkait kualitas rokok, apakah ini layak untuk masuk ke proses selanjutnya untuk di packing. Setelah itu dianggap layak, maka keesokan harinya rekan-rekan dari packing akan melakukan packaging terhadap produk tersebut. Kalau yang reject, kita sendirikan. Setelah kita sendirikan, kita lakukan, kalau bahasa di industri rokok yang sudah umum itu koncek, Mas. Jadi dikoncek ulang. Setelah itu tembakau yang sudah ada di dalam tesnya itu, tes, jadi tembakau yang sudah dicampur itu sebutannya tes, Mas, tembakau iris. Nah, itu kita masukkan ke proses lagi dari awal, proses blending lagi, ke proses pencampuran lagi untuk masuk ke proses giling selanjutnya. Tetap nanti akan berputar seperti itu. Yang pasti sukanya kalau di industri rokok itu ya kita banyak teman lah, karena kita berat karya, kita banyak teman. Terus bahan baku yang kebetulan di wilayah sini juga tersedia. Kalau dukanya kayaknya lebih banyak, Mas. Jadi kalau bicara duka, peraturan pemerintah terhadap rokok ini kedepannya seperti apa, ini kita ini juga selalu meraba-raba. Terus ditambah lagi persaingan di pasaran sekarang juga semakin ketat.
kalau kita produksi kualitasnya juga tidak bagus, juga nggak mampu bertahan dan bersaing di pasaran. Ya seperti-seperti lah, normatif lah sepanjang suka dukanya ya seperti itu. Untuk mensiasati persaingan pasar, kita yang pasti inovasi produk, Mas. Jadi dari sisi mutu, kualitas, rasa, kita harus bisa bersaing. Ditambah lagi dengan kerja keras teman-teman dari marketing untuk selalu proaktif dalam masalah produk kita. Pengaruhnya kalau di masa pandemi seperti ini dengan banyaknya aturan pemerintah untuk PPKM dan sebagainya, penyekatan dan sebagainya, pembatasan ruang gerak dan ruang interaksi, otomatis sebuah ruangan yang seharusnya kita bisa pakai untuk produksi lebih, akhirnya harus kita kurangi volumenya. Karena kita harus ada protokol kesehatan untuk menjaga jarak, harus ada penyekatan antar karyawan, ada pembatasan jam. Terus ditambah lagi distribusi kita juga kadang ada sedikit permasalahan ketika harus ada pengiriman karena penyekatan di beberapa wilayah perkotaan yang tidak bisa mudah kita akses. Itu dukanya, kalau kita bicara dukanya di masa pandemi seperti itu. Fasilitas untuk karyawan yang pasti antar jemput untuk karyawan. Sama kita sedang merencanakan untuk mes bagi karyawan-karyawan yang mohon maaf misalkan tidak kuat di perjalanan jauh, kita akan menyediakan mes dalam waktu dekat ini. Ya fasilitas yang lain ya umum lah Mas, seperti ruang makan, sarana peribadatan, tempat istirahat, itu sudah kita sediakan. Untuk pemasaran sama produk baru itu sebenarnya bukan kendala, lebih ke tantangan Mas. Kita mencoba semua cara, semua kesempatan, semua peluang marketing, termasuk marketing online yang sekarang ini sedang naik daun. Jadi teman-teman ini sering melakukan live Instagram ataupun di medsos yang lain untuk memasarkan produk kita. Ya alhamdulillah cukup mengena.
makin maju, kita bisa makin besar, yang nantinya secara otomatis kita juga akan bisa melibatkan banyak pihak untuk bekerja sama dengan kita. Kita bisa membuka peluang pekerjaan, kita bisa membuka peluang kerjasama dengan seluruh pihak yang kompeten, yang memiliki keinginan untuk bisa maju bersama dengan kita. Kita sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemkab Tulungagung pada umumnya dan bagian perekonomian pada khususnya atas support yang diberikan kepada kita. Meskipun kita ini masih baru, masih muda, dan mungkin masih kecil, tapi kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa seperti ini. Jadi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bagian perekonomian Pemkab Tulungagung Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri hasil tembakau atau IHT menjadi salah satu sektor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan luas mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu, berkontribusi besar dan berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi maupun pembangunan bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Tulungagung. IHT merupakan bagian sejarah bangsa dan budaya Indonesia, khususnya rokok. Pasalnya, merupakan produk berbasis tembakau dan cengkeh yang menjadi warisan inovasi nenek moyang dan sudah mengakar secara turun-temurun. Industri rokok di dalam negeri telah meningkatkan nilai tambah dari bahan baku lokal berupa hasil perkebunan seperti tembakau dan cengkeh. Di samping itu, dinilai sebagai sektor padat karya dan berorientasi ekspor sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Industri rokok juga dapat dikatakan sebagai sektor kearifan lokal yang memiliki daya saing global dan juga merupakan penyumbang penerimaan negara yang cukup signifikan melalui cukai. Namun demikian, produk IHT ini merupakan barang kena cukai untuk mengendalikan konsumsi sebagai konsekuensinya, sehingga peraturan terhadap rokok semakin ketat baik di dalam maupun di luar negeri. Keperpihakan pemerintah saat ini terhadap industri IKT sangat jelas, sehingga pekerjaan, linting rokok, kretek, ada terus dan terus berkelanjutan. Kami pun melihat mereka masih bertahan di tengah industri 4.0, karena di Indonesia penerapan teknologi industri 4.0 berjalan secara paralel dan harmonis dengan industri yang menggunakan teknologi sebelumnya. Kami dari pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya dari bagian perekonomian dan SDA, memberikan himbauan kepada seluruh pengelola pabrik rokok di Kabupaten Tulungagung agar tidak menggunakan pita cukai palsu atau yang lainnya yang melanggar hukum.